Masih bersama Seputar iNews siang, pemirsa. Seorang warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menjual burung dara dengan harga fantastis. Burung dara jaguar spesialis balapan kolong laku terjual 1,5 miliar rupiah. Jaguar menjadi incaran pembeli karena telah memenangkan berbagai kejuaraan dan beberapa kali mendapat hadiah mobil. 1,5 miliar. Uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah diserahkan pembeli kepada Muhammad Junet, peternak burung dara di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pembeli rela mengeluarkan uang miliaran rupiah demi membeli jaguar, burung dara balap hasil tangkaran Junet. Sepintas, penampakan fisik jaguar berusia 5 tahun ini sama seperti burung dara lainnya. Yang membedakan, jaguar punya banyak prestasi dalam balapan dara kolong. Sebagai pemilik jaguar, Junet beberapa kali mendapatkan hadiah mobil dari kemenangan jaguar dalam balapan dara kolong. Untuk merawat jaguar, Junet mempekerjakan sejumlah tenaga kerja. Uang hasil penjualan jaguar akan dipakai Junet untuk membangun rumah. Ini pencapaian juga saya buat motivasi seluruh pemain burung kolong se-Indonesia. Jadi biar majunya kolong bebasan ya harus ada orang yang boomingkan. Biar masyarakat Indonesia yang pemain burung bisa maju. Mungkin habis lomba diambil. Tapi sudah dibayar ya? Udah. Jadi rencana buat apa itu uangnya, Mas? Uang buat itu, membangun rumah. Penangkaran burung dara balap dirintis Junet di kandang miliknya sejak 20 tahun lalu. Satu ekor anakan burung dara siap tanding dijual Junet mulai dari 30 juta hingga ratusan juta rupiah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews, melaporkan.